Perkembangan sukan, peluang besar untuk Malaysia sekali lagi ke suku akhir. Itu reaksi berkuda lelaki negara Aaron Chia selepas Malaysia diundi dalam kumpulan D Piala Sudirman 2021 di Finland 26 September depan. Jepun yang menewaskan Malaysia dalam saingan suku akhir kejohanan 2 tahun lalu dianggap sebagai cabaran utama peringkat kumpulan. Pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo 2020 yang akan membuat penampilan keduanya di Piala Sudirman itu sifatkan seteru dari England juga mempunyai kekuatan tersendiri. Bagaimanapun, pemain berusia 24 tahun berkenaan optimis Malaysia sekali lagi mampu menjadi naib juara kumpulan. Saya rasa mungkin draw ini lebih kurang sama dengan macam Thomas Cup lah. So memang dekat group nampak kita pun ada chance lebih tinggi untuk masuk dekat quarter final. So hanya mungkin Japan dengan England ada 50-50 juga. Mungkin Egypt on paper kita lebih advantage sikit lah. Yeah. Tapi England ada top pair juga, macam England punya double, England punya mix double. Lepas tu England punya women double juga, diorang punya double quite strong juga. So kita pun kena hati-hatilah. Yeah. Sementara itu, Aaron percaya Jepun mampu memberi saingan sengit menjelang September depan biarpun mereka tonjol aksi kurang baik di Olimpik Tokyo Ogos lalu. Saya rasa lah, okay, pandangan sendiri, Jepun dekat Olimpik mungkin diorang player semua nampaknya lebih pressure, lebih macam banyak pressure lah dekat court dan then dekat home sendiri main. Saya rasa dekat Sudirman Cup ini diorang mungkin sudah comeback. Lepas tu ada mungkin diorang pun ada training lain, discuss lain dengan diorang sendiri, tak tahulah. Tapi saya rasa memang kalau nak cakap, saya rasa diorang dekat Sudirman Cup memang akan lain lah. Yeah.